kita mau pukulin L Rumi sebelum dipukulin Jeffrey Nicole. Kalau kemarin lu kalah gara-gara apa menurut lu? Udah siap lawan Jeffrey? Siap. Ronde berapa? Nah, diam aja, pinggang aja. Nah, pinggang kayak pinggang aja. Nah. Biar ingat lagi. Aku nih kalau udah lama enggak uppercut gini. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Coba aja deh. Harus banget gua cari lagi. Harus banget gua. Ya, jalan bro. Ah. Tes. Kalau kita mau pukul yang kanan cover. Cover ya? Iya. Yeah. Footwork, itu footwork, jangan diketawain, Mang. Footwork. Oh, sudah. Jadi itu the new era of footwork. Yes. Ini dia hampir champ. Hampir champ. 100 juta melayang. Itu kan enggak kena gua belum ke WSBC. Sekarang kalau udah WSBC ya, karena niat lu jelek, lu enggak mau bagi 10% buat gua. Kalau enggak kan gua bisa coba apa kata gua ajarin tadi? Coba. Aku mah masih pemula. Ajarin dong puh sepuh. Puh sepuh ajarin. Bro. Watch and learn. Lu boleh emang lebih tua, lebih suka dari gua. Tapi senioritas di sini ada. Cover ya, biar nyari gini. Iya. Hes. Gitu. Kiri kanan. Kan. Gas, bro. Ini berapa kali lipat? 8 kali. Coach, masa JP dipakein, coach? Nani? Omae wa mou shindeiru. Lupa, cuy. Lupa mulu gua cara pakainya. Ini sih. Gas, silang. Udahlah, ini orang mau latihan nih. Iya gak? Nanti kita latihan dulu, nanti dibilang konten doang gak latihan. Stamina ini, cuy. Oke. Target. Ronde berapa? Gak ada target. Jangan takut. Gak ada target. Gak harus ada target dong hidup. Tapi menang. Menang. Ya. Amin. Menang kau. Poin. Dan kau. Nanti di atas yang tahu. Kalau soal kau. Kamu maunya gimana? Menang. Ya menang apa? Maunya. Maunya. Ya habis ronde. Hah? Habis ronde. Oh nggak mau kauin. Kasih kau dong. Biar banyak yang mau nonton. Oh biar. Justru orang mau nonton kalau kau kan. Nanti ini pertanyaannya jadi pendek dia seru lagi. Gak apa-apa. Replaynya panjang kan. Iya panjang. Mantap pokoknya. Dan
Ya champion kita ini. Iya, saya cuma bantu-bantu aja nih, kayak goreng-goreng gini aja. Ronde berapa, Chris? Ya. Bilang aku enggak mau sok-sok keras lagi, Bang. Ronde berapa? 1-2 main-main 3. Wis. Wis. Stamina kuat enggak nih? Yo. Udah urusan lo ya. Player-nya gede enggak? Mau dibuka ini? Mau dibuka? Telur kuning nanti? Enggak, oh, enggak buka. Janganlah. Ada, dia nulis gini. Jawa. Iya. Dia kecil bang, udah pendek ini. Rambut merah lagi gak? Enggak, jangan. Ada merah. Kuning-kuning. Kuning? Kuning. Yoi. Maris Fernandez. 8 September ya? Besok Maris Fernandez! Gimana? Ini udah apa namanya? Udah apa? Udah ngejek namanya ini. The best of Paris Fernandez. 8 jahitan. Eh, 3 hari di Siloam. Dia dijanji ya? Habis bikin konten sama gua sebelum lawan KJ, dia janji kalau menang kita makan bareng di rumah gua, ya kan? Mike dateng, Uke dateng, Coach dateng. Gua chat enggak balas. Aku kok apa? Nah, dia gua chat dia enggak balas. Awal kalah, enggak diajak champion-champion yang dia aja. Gua chat dia enggak dibalas. Kawan mah sama champion aja, mau sama kawan. Kenapa kemarin gua enggak mau datang, Riz? Sakit hati, Bang. Saya ya. Sakit hati. Enggak sakit hati sih. Kenapa? Karena kalah tuh insecure aja. Shock ya? Shock. Tapi jujur, ini mau mulai di sini nih ya. Dekat-dekat. Kok nyangka gak bakal gitu? Ya gak nyangka lah bang. 15 detik jatuh. Ya kalau nyangka aku gak tanding lah. Tapi traumanya udah hilang? Nah ini udah mulai hilang. Udah mulai hilang? Udah mulai hilang. Pelan-pelan lah. Kemarin di sini abis. Dipukul? Iya, abis aku di sini malam. Di sama siapa? Semua orang ini semua yang sini. Yang ini, siapa, siapa. Kalau kemarin lu kalah gara-gara apa menurut lu? Stamina, teknik, mental. 15 detik awal kena mental. Kaget ya? Iya. Lu udah kena mental 15 detik awal. Jadi belum rezeki ya, Dik. Apapun yang belum rezeki itu enggak dapat, Bang. Iya. Memang dia enggak dapat kemenangan, tapi dapat duit banyak kemarin. Ada. Rezeki anak, rezeki anak. Udah bilang, Riz, rezeki anakmu bagus, dapat duit banyak. Rezeki anak. Ya udah, kita latihan lagi ya, biar enggak disangka konten doang.
Nanti dia ngomong aja latihan lagi. Enggak ada keringatnya di sini. Gua habis pari sama Ungke. Lihat kayak aerobik. Beli dia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Hey! Heads up! Kamu nih! Jeff!
kiri, jangan kiri. Jeffrey Nicole. Apa lagi mau mukul L? Mau lah. Kita mau pukulin L, Rumi. Sebelum dipukulin Jeffrey Nicole. Ini apa sih udah selesai latihan disuruh pakai lagi? Nah, kita lihat seberapa kekuatan lu. Oke, udah siap? Siapa mukul? Udah siap lawan Jeffrey? Siap. Ronde berapa? Tiga. Ada tahu? Lu main berapa ronde? Empat ronde, berapa menit? Ada Marisnya menang dua ronde ya? Siapa? Kamu menang, aku menang dua ronde kan? L atau Jeffrey Nicole? Ada. L atau Jeffrey Nicole, jujur nih. Dua-dua kawan nih. Enggak apa-apa. Kawan. Sekarang kan kawan bukan berarti musuh kalau dia kawan. Iya. Enggak. Kayak lu ditanya apa? Paris atau Kang Aji? Paris. Atau Maris. Gue menang, gue pilih Paris. Gue pilih Paris kemarin. Dua-dua kawan. Yang penting. Enggak kira prediksi. Prediksi siapa? Prediksi dia. Prediksi Bang L. L. Kalah. Poin KO, TKO. Selisih sedikit aja. Oh, split. Ya. Yeah, oh, point decision, poin ya. Kalau menurut diri lu sendiri? Ya. Mudah-mudahan 3. Lu udah bawa West Basil lu. 3. 3. 3 kali jatuh dia. Ya, ronde 3 jatuh. Ronde 3 jatuh. Knockdown. Stopping wasit. TKO lagi dong. TKO lagi. Wah, tapi TKO kurang seru. Kurang seru ya. Kayak kemarin di stopping wasit, itu kalau wasitnya stopin sih sama kan kayak gua. Belum mau gitu. Iya. Cuman jaga keamanan fighter juga kan kalau gitu. Misalkan kan kita kayak kok diberhentiin sih? Kayak lemah di lini tengah gitu. Iya. Kayak waktu itu dukung. Tapi sebenarnya lu lemah enggak? Coba kita tes dulu deh perut lu. Oke, kita tes ya. Yuk, siapa yang mau mukulin L? Tes dulu. Ayo, Mike. Ayo, Mike. Kita mukulin L. Oh, kok ada yang mukulin L? Karena tadi ada hutang, katakan aja waktu. Oke, L. Coba dulu, gue gak tau gue ada bayangan berapa set. Gue kasih dua. Lu mau minta dia. Lu mau berapa set? Ini kan 30. L, sinyal. Nah, ini gue udah mau dipukul diatur lagi anjing. Enggak, gue mau pukulin angka. 30 lu, oke. 30. Lumayan. Berapa nih? 50 ya?
Bener ya? Gua ngerasa ga? Iya. Bener nih, 50 nih? Iya, keras. Gak apa ya? 30 dulu deh. 30 tadi? Iya, 50. Dia kayak ga meyakinkan itu. Woi. Ayo lagi. Oke. Berapa? 80? Tidak. Aduh, berasa. 100, 100. Udah berasa? Bayar. 100 ya? 100. Elang bumi. 100 dengan peralatan gini nih. Pakai glove 16 ya. 12 itu pun 12? 16, glove pari. Jadi nggak tajam. Cepet ini, cepet. Wanyai. Singa taruh ini. Anjing segitu doang. Ya. Oke, okay, baik. Pulang, main ke ketiga lah. Gini gua anjing. Ya. Kurang sini. Kurang sini ya. Cau banget kayaknya. Pukulan Republik Cinta. Itu apaan? 20. Habis terus. 20. Berapa nih? Ini cinta mati dua ini. Cinta mati 50. Kain dulu. Mantap! Lagi! 100 terus belum? Itu udah 100! Aduh, Pak! Untung! Ayo, Mike. Wah, ini Mike. Kuat ini. Raya nih. RWP, penuh damai kan? Penuh damai ya? Penuh damai. Dari Bapak ya? Siapa mau ngumpul ya? 40. Hah? 40. 20? Itu 20 kali. Enggak tahu, 30-40. Ayo, Pak. 10. Oh, ini berapa? 70. Emang ada 70 ya? Jadi 80 ya, anjing. Bebas, kita menang bebas. Keluar tadi. Cepet. Go! Terakhir. Cepet. Yes, kalau ini 90. 90 akan 90. Gak apa-apa. Guys! Wih, gak ada apa-apa. Serius nih? Aman gak? Aman. 100-100-nya belum. 100-100-nya belum. Sekali ya? Full power tadi. Bukan yang 27. Kayak gua ajarin. Sakit dari mana? Sakit dari mana? Tadi makanya gua cuma ngasih stride, gak hook. Ya kan? Stride miring. Apakah sakit dari hook kali ya? Iya, hook masih lebih sakit. Iya. Tadi cuma gini. Jadi hook nih. Ntar gua diisu lagi. Ayo, udah ayo. Tuh, naik. Full power. Tarik nama. Pulang sudah sakit kantor dari Republik Cinta. Pulang gugatan bisu. Oke, Boy. Oke. Pengen pakai tanggal 8. Tanggal berapa lu? 17. Versus Jeff Nicole. Saya mau pulang. Pesan terakhir berarti apa? Pesan terakhir buat Jeffy. Aduh, takut bikin catat, Boy.